Oke guys, welcome back to my channel. Sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel ini yang akan terus mereview produk-produk yang mungkin sedang teman-teman cari atau teman-teman ingin mencari fitur-fiturnya sebelum membeli. Jadi review kita kali ini akan berkaitan dengan hobi bersepeda. Bagi teman-teman yang pecinta goes, ini menjadi tontonan wajib untuk ditonton dan semoga bermanfaat. Jadi review kali ini yang berhubungan dengan sepeda yaitu aksesoris sepeda, lampu sepeda. Ini ada lampu belakang dan lampu depan. Jadi sebelum review lampu ini, kita akan mengetahui dulu seperti apa sih fungsi dan manfaat lampu sepeda itu. Perlu diketahui, fungsi lampu sepeda sesungguhnya tidak sekedar menerangi jalan. Fungsi lain yang juga penting, lampu sepeda adalah penanda bagi pengendara lain. Dengan kata lain, pengendara di jalan akan dengan gampang mengetahui keberadaan sepeda sehingga lebih bisa waspada untuk menghindari insiden kecelakaan. Jadi itu tadi fungsi lampu sepeda. Walaupun tidak melindungi secara langsung, tetapi ini lampu sepeda ini sebagai penanda bagi kendaraan lain untuk waspada bahwa ada sepeda yang sedang melaju. Seperti itu. Kembali ke reviewnya, ini ada lampu sepeda. Sebenarnya sudah lama dibeli sih, tapi mungkin bagi teman-teman yang sedang mencari-cari lampu sepeda yang cocok dengan budget yang murah, bisa pakai dua lampu sepeda ini. Harganya tuh kalau ditotalin tidak sampai 100.000. Jadi ini lampu sepeda belakang dan ini lampu sepeda depan. Kedua lampu sepeda ini sangat penting seperti yang dijelaskan tadi sebagai penanda dan penerangan saat kita goes, terutama pada malam hari. Mungkin bagi teman-teman yang hobi goes pada malam hari, kemudian pagi hari, subuh, setelah subuh mungkin goes, dan ini sangat membantu seperti yang disebutkan tadi sebagai penanda. Ini yang depan dan ini yang belakang. Ini untuk yang depan, ini ada berapa mode, ini bisa kita hitung nih. Kita menyala seperti ini agak redup. Kemudian klik ini dan mati. Sementara untuk yang lampu belakang ini seperti ini. Satu, dua, tiga, empat. Untuk lampu belakang ada empat mode. Tidak banyak yang perlu direview dari lampu sepeda ini, setidaknya tapi kita sudah tahu fungsi dan manfaat lampu sepeda bukan hanya sebagai penerang jalan tapi juga penanda bagi kendaraan lain untuk tetap waspada karena ada sepeda yang melintas. Seperti ini lampunya. Untuk harga lampu sepeda yang belakang ini kemarin dibeli sekitaran harga 30-35 ribu tentunya, dan yang depan ini 70.000 lebih lah, 70 ribuan. Jadi dua lampu sepeda ini sekitar 100.000 dan itu sangat bermanfaat bagi teman-teman goeser. Jadi guys, untuk pemasangan lampu sepeda bagian depan cukup simple. Ini ada
karet dan pengaitnya, tinggal dipasang di bagian stang seperti ini. Dinyalakan. Seperti ini guys, simple dan sangat bermanfaat. Kemudian untuk yang belakang bisa dipasang di sini guys. Seperti ini. Kencangkan, kemudian nyalakan. Seperti ini guys. Jadi seperti ini guys cara pemasangan. Cukup simpel dan seperti diketahui tadi bahwa lampu sepeda ini sangat bermanfaat, bukan hanya sebagai penerangan saat kita goes, tapi juga penanda bagi kendaraan lain untuk tetap waspada karena ada sepeda yang sedang melintas. Jadi seperti ini guys lampu sepedanya setelah dipasang. Demikianlah review singkatnya, semoga review singkat kali ini bermanfaat, dan jika bermanfaat jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini terus berkembang. Terima kasih. Wassalam.